أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أما بعد. Yang kami muliakan, ingkang kula muliakan, ingkang kula ta'zimi, ingkang kula hormati Romo Kyai Haji Kanjeng Raden Muhammad Taufik dari Probolinggo. Jenengan sangat ditunggu ribuan, puluhan ribu orang ya. Karena kemarin kami sudah umumkan bahwa malam Sabtu kita akan kedatangan tamu agung dari Probolinggo. Beliau adalah Nuriyah Mbah Sunan Derajat. Taib Qosim atau Raden Qosim Mbah Sunan Derajat Lamongan. Beliau alhamdulillah bisa rawuh bersilaturahmi dengan kita-kita dan panjenengan semua untuk dalam rangka yang mencintai Nahdlatul Ulama, menyelamatkan NU dari kerusakan dan kerusakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan merubah sejarah berdirinya NU, dengan merubah makam-makam kuno menjadi versi yang tidak asli, lalu generasi kita yang akan datang 50 tahun lagi jika kita tidak bergerak sekarang ini, jelas NU akan runtuh. NU akan runtuh. Beliau adalah ketua MUI juga, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Probolinggo, kota Probolinggo, dan pencetus Dewan Masjid Indonesia Kota Probolinggo, dan juga anggota sekaligus penggagas Torekoh Syadziliyah. Saya juga pernah ya ikut Torekoh Syadziliyah. Kitab pegangan saya adalah kitab Sirrul Jalil dulu. Setiap hari itu saya wirid Hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali dalam 24 jam minimal. Ya. Kalau ditambah lagi bisa ribuan, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan termasuk mursyid Torekoh Syadziliyah. Begitu juga beliau adalah menggagas sekaligus mungkin anggota dari Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo. Alhamdulillah. Padahal Probolinggo juga basis para khatib. Beliau adalah seorang yang di usia cukup, ya bukan tua, usia cukup matang seperti sekarang ini, tidak takut lagi. Tidak takut lagi, yang dibela adalah kebenaran. Demi kebenaran, beliau tidak takut lagi untuk datang di studio kita ini. Pak Yai, selamat datang, sugeng rawuh di studio kita di Surabaya. Dan alhamdulillah, melalui tempat yang sangat sederhana ini, kita mampu untuk ngebiar, menyebar ilmu dan pengetahuan kepada sesama anak bangsa, khususnya umat Islam yang ada, tetap mengembalikan cita-cita leluhur kita para wali songo dulu, bahwa kita ini hidup sama, tidak ada kata-kata seterata, kita ini setara. Inna akromakum indolai atkokum, kita gelurakan bersama. Mungkin apa yang panjenengan semua para pemirsa dan pendengar sekalian lihat di channel live ini, ada buku Cahaya dari Nusantara karya Habib Muhdor Ahmad As-Segaf. Ini fotonya siapa? Saya kurang mengenal. Tapi jenengan lebih paham ini fotonya siapa ini. Nah, ini nanti kita akan membahasnya. Harus dimiliki oleh beliau Kyai Haji Miftahul Akhyar. Wajib dimiliki oleh beliau Ketua PBNU kita, Romo Kyai Haji Yahya Khalil Shamkhuf. Harus dimiliki oleh Kang Mas Kyai Haji Fakhrur Razi. Dan semuanya harus memiliki buku ini.
supaya nanti kita ini tidak dikatakan sebagai tukang fitnah, tukang pembawa masalah, menyebabkan musibah, nah tidak. Kalau pasrahkan wedal secukupnya kepada Romo Yai Raden Haji Muhammad Taufik untuk menyampaikan sapaan kepada para pemirsa saudara-saudari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala ni'matil iman wal islam wa tawfiqihi wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qaddafat ila qadrin ya Rasulullah. Qala Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'atainaka al-kawthar, wa salli li rabbika wanhar, inna sami'aka huwal abtar. Para hadirin, para muslimin, wabil khusus, Yai Kanjeng Raden Tumenggung Nurahya Hadinegoro, alhamdulillah yang pada kesempatan yang baik ini, saya Al-Fakir, Mas Muhammad Taufik, kebetulan lama terpendam bahwa kemudian silaturahim berdiskusi di dalam upaya termasuk menyelamatkan Nahdlatul Ulama secara luas masyarakat muslimin muslimah di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Maka dari itu saya datang ke Surabaya bersilaturahim dengan Yai Nurahya ini dalam upaya mengedukasi masyarakat, kami tidak ada kebencian kepada kaum muslimin, wabil khusus kepada habib-habib. Jadi kami berangkat bukan dari kebencian. Tetapi bagaimana saat ini habib-habib ini ya banyak sekali mengeluarkan statement yang rasis, yang ujaran-ujaran kebencian. Panjenengan semuanya insya Allah sudah bisa sekarang mengakses dengan mudahnya di YouTube. Karena jejak itu, sejak digital insya Allah tidak akan pernah hapus. Dan juga di dalam ingatan kita bagaimana mereka juga banyak mendoktrin-doktrin masyarakat sehingga seakan-akan masyarakat itu terbelah. Tapi alhamdulillah masyarakat sekarang ini sudah mulai cerdas, sudah mulai banyak memberikan atensi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan beragama kita ini. Sementara ini mungkin Yai, nanti kita mungkin berdiskusi panjang lebar tentang buku yang panjenengan pegang ini, bagaimana sih sebenarnya sejarah Nahdlatul Ulama ini sebenarnya. Apakah betul di dalam buku Cahaya dari Nusantara ini yang dikarang oleh Habib Mudhor Rasukab ini betul-betul seperti yang diceritakan? Apa hanya karangan-karangan saja yang disampaikan kepada kita bahwa Kiai Irfan, kiai ini yang diceritakan Habib Lutfi itu benar apa enggak, sesuai dengan data, sesuai dengan fakta. Karena saya pernah mendengar sendiri dulu Kiai As'ad bahkan mengikuti pengajian beliau bahwa beliau termasuk yang diutus oleh Mbah Khalil Bangkalan ke Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi tidak ada restu dari Habib Hasyim bin Umar bin Yahya, tidak ada. Nah inilah yang perlu kita luruskan sehingga Nahdlatul Ulama ini betul-betul siapa yang pada waktu itu. Dan kami masih punya bukti susunan pengurus tahun 26 itu masih ada. Saya juga nyimpan. Masih ada sekarang. Kalau memang betul-betul memang dari Habib Hasyim bin Umar bin Yahya ini betul-betul terjadi pada waktu itu, saya yakin ditulis. Karena bagaimanapun orang yang berjasa insya Allah ditulis di Nahdlatul Ulama itu. Tidak dengan cerita-cerita, tidak berdasarkan fakta. Dan leluhur-leluhur kita banyak yang mencatat itu. Kami masih ada manuskrip itu tahun
1590 yang ditulis oleh cucu langsung daripada Raden Qosim. Masih ada. Ini lihat-lihat semua para Habib beliau, dengarkan, lihat. Keturunan Wali Songo tidak putus, tidak hapus, tidak hangus, tidak hilang dari bumi Indonesia Nusantara. 1580-an. 1590. Masih ada, sekarang manuskripnya masih ada. Tiga sepuan juga masih ada. Catatan-catatan di lontar masih ada. Itu, Mas. Nah, itu di situ ada di HP kami. Masih contoh manuskripnya sudah saya itu ada dari kulit kayu. Jadi masih ada sampai sekarang, masih ada di Kasepuan itu, termasuk ada naskah Pasocen tahun 1200-an di Iskar Panjung di Bangkalan, masih ada. Bahkan Naat itu menyimpan 2 petik manuskrip-manuskrip. Di Nakobaan Sapaulietisa masih ada 2 petik. Yang nyambung sampai ke Sunan Cendana kepada Syekh Muhammad Arif bin Raden Qosim atau Sunan Raja. Jadi masih ada, Kiai. Masih ada. Mungkin Romo Kiai Haji Hanan Ihsan juga harus ya, masih ada. Turut mendengarkan dawuh beliau. Ya. Okay. Tapi yang saya dengar selama ini, ya, yang berjasa mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama itu tidak hanya dari leluhurnya Habib Lutfi bin Yahya saja, ada 5 berikut Habib Hasyim bin Umar bin Yahya. Jadi tanpa ada 5 orang Habib ini, NU tidak akan bisa berdiri. Karena Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari katanya menurut versi Habaib termasuk Habib Bakar dan lain-lain itu. Jadi tanpa orang 5 orang Habib ini, NU tidak bisa berdiri. Menurut jenengan benar atau enggak? Menurut saya tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Tidak sesuai dengan data dan fakta. Tidak sesuai dengan sejarah, fakta, data, ataupun DNA. Hanya klaim sepihak saja. Iya. Apalagi kita berbicara DNA, nanti panjang nanti. Iya. Kita ukur timai dulu. Gitu. Jadi beliau sebagai generasi yang benar-benar ya lebih matang daripada saya yang baru ini, menyatakan apa adanya tanpa ada unsur kepentingan. Gitu. Iya. Kalau sudah beliau Raden Kiai Haji Mas Muhammad Taufik ini menyampaikan seperti ini, bukan atas nama, menurut saya jenengan bukan orang biasa, tapi orang yang luar biasa kiprahnya sejak awal di DMI, di LPTNU, di MUI, ya, di kegiatan-kegiatan dan berorganisasi sampai sekarang ini. Ya, ini termasuk jenengan adalah orang yang luar biasa, tapi tetap ya biasa saja seperti kita-kita, membaur dengan masyarakat yang ada, berbeda dengan terah Habaib Alawi. Terah Wali Songo tidak sama seperti terah Habaib Alawi. Buktinya mana? Ya banyak. Saya kedatangan Yai-Yai Sepuh itu, ya keturunan Kanjeng Nabi yang asli, tetapi tidak menonjolkan diri atau istilahnya omongan itu gede, besar omongannya saja, enggak. Termasuk diantaranya yang panjenengan sampaikan, yang ada di dalam buku yang panjenengan hadiahkan mungkin kepada saya, tentang leluhurnya, saya enggak kenal ini, tolong kenalkan saya ini siapa. Ini bagi pengagumnya adalah seorang wali Allah. Wali Kutub. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda? Saya serahkan kepada panjenengan semua. Kalau menurut panjenengan sebagai anggota dan pencetus Jamiah Thariqah An-Nahdliyah, bagaimana ya? Apakah ini benar-benar yang ada di dalam cover buku ini termasuk sah menjadi imam Thariqah Jamiah An-Nahdliyah? Menurut panjenengan bagaimana sejarahnya, kok bisa selama 20 tahun ya menguasai organisasi Thariqah An-Nahdliyah tersebut? Sejarahnya bagaimana ya menurut? Ya kalau dibilang saya sebenarnya tidak sah, karena kalau memang betul-betul beliau itu ulama yang menjunjung asas kebenaran, menjunjung
Nah, NKRI di dalam pidato-pidatonya itu bagaimana NKRI sudah harga mati, ya tentunya tidak kandap. Saya pikir di situ sudah kandap, bohong. Saya pernah sendiri mendengarkan langsung dawuhnya Kiai Hasan itu bahwa beliau diserai tongkat, diserai tasbih, bahkan dikasih uang oleh Kiai Holil Bangkalan yang sekarang ada di putranya. Pernah ditunjukkan kepada saya melalui Kiai Haji Masrur, atau saya panggilannya sahabat saya Malung, putranya Kiai Sarkowi, Mamakasan. Itu beliau pernah mengajak saya silaturahim kepada Kiai Holil Ashad, putranya Mbak Ashad. Ditunjukkan, ini uang dari Kiai Holil, dari Mbak Holil. Uang golden apa uang? Uang apa, kayak ringgit itu. Ringgit ya? Ya, kayak ringgit. Itu. Kayak ringgit. Ini yang dikasih pada waktu itu Kiai Holil nyangoni abah saya ke Tebu Ireng, ke Mbah Hasyim Asyadi. Sekarang masih ada uang itu dipegang Kiai Holil. Jadi ini fakta sejarah yang bisa kita terbentangkan. Itu bahwa Kiai As'ad lah yang meminta ke Mbah Hasyim Asyadi atas restu Mbah Holil Bangkalan. Jadi tidak ada pada waktu itu. Saya yakin beliau orang yang tulus. Tulus deh. Kiai As'ad itu di dalam menegakkan NKRI ini. Bahkan beliau pesan meskipun PBNU, tetapi kalau tidak benar, tidak usah diikuti. Jangan diikuti, janganlah. Ini Kiai As'ad sendiri dawuh, dan sekarang masih ada itu, buktinya ada. Itu. Wahai Tretan Dimbi Ring Meduro, pro santri, pro kiai, mulai dari Bangkalan, Sambang, Pamekasan, Sumenep, sampai Kepulauan Kangean, sampai Masalembu dan sekitarnya, dan bahkan teman-teman yang ada di Tapal Kuda, Jawa Timur, mulai dari Sukabumi, sampai Malang. Dengarkan ini, beliau ini orang NU Tulen asli Duryah Wali yang benar-benar ingin menyelamatkan NU. Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar dan kawan-kawan, tolong dengarkan beliau. Bahwa selama ini Tretan Dimbi Ireng Meduro kan paling fanatik ya dalam hal mencintai Habib. Padahal siapa sebenarnya Habib, Habaib-Habaib itu? Bukan berarti untuk membenci, menyadarkan mereka. Karena panjenengan selama ini diperalat untuk memusuhi sesama saudara panjenengan sendiri. NU ini mau dirubuhkan, dikuasai, dicengkerem, dirubah sejarahnya. Begitu juga leluhur-leluhurnya orang NU dan tokoh-tokoh NU, di antaranya adalah makam-makam. Sama seperti yang terjadi di Kota Tua Yerusalem. Semua makam-makam tua diyahudikan, dizioniskan. Sebagai bukti bahwa leluhur Israel Yahudi itu sudah sejak dulu berada di sana. Jika ini terjadi di Indonesia, maka akan menjadi Palestina kedua. Dan panjenengan mau bisa apa? 50 tahun yang akan datang, saya mungkin tidak hidup lagi di dunia. Romo Kiai Haji Raden Mas Muhammad Taufik juga nggak mungkin ya, kita nggak di sikresa. Tapi kan kita ini sudah cukup usia lah. Saya sudah 50. Beliau 60 lebih, hampir 70. 58. Hampir 60. Berarti kepala 5 lebih, hampir mendekati kepala 6. Untuk apa? Kalau tidak tulus murni ya menyelamatkan bangsa dan negara. Ini khususnya yang kami cintai, organisasi Nahdlatul Ulama. Tanpa harus senantinya beliau diangkat sebagai ketua PBNU, enggak. Beliau sudah lama di Majelis Ulama Indonesia Kota Probolinggo. Ya, sudah anfa'uhum linnasnya itu sudah mengalahkan. Ya, apalagi saya itu enggak ada sahabatnya, enggak ada apa-apa dengan beliau. Nah, beliau benar-benar menyampaikan ini secara tulus, tanpa tendensi, tanpa ingin dipuji, ingin wah, atau enggak. Atas dasar, kalau menurut ayat ya, dalam surat Asy-Syura itu ya, kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba, yang selalu dimulti tafsirkan oleh kaum Alawi melalui kitab-kitabnya, bahwa Rasulullah itu
tidak minta upah kepada kita, tapi minta supaya kita mencintai Habib-Habib. Ini namanya penyelewengan tafsir. Nah, kita ini menyampaikan ini bukan atas dasar supaya dapat uang masuk saya kaya raya, enggak. Atas dasar kecintaan kami, kecintaan Romo Kiai Mas Muhammad Taufik ini terhadap saudaranya. Jawa, Madura, Sunda, Bayak, Batak, semua seluruh Indonesia dan bahkan melebar ke seluruh dunia. Jadi ini termasuk live ngaji yang spektakuler, ya. Bombastis, fantastis, paling berani di channel dulunya karena 212 ya, tapi sekarang KRT Nuri Adinegoro karena kita punya dua channel ya. Insya Allah nanti hidup semua sebagai corong penyebar kebenaran. Jadi benar-benar buku ini Cahaya Nusantara, dari Nusantara ini dikarang katanya sendiri oleh Habib Mundur Ahmad Assegaf. Tapi ada kongkalingkong, pasti ya. Saya bisa meneliti kitab-kitab nasab dan sejarah. Versi Ba'alawi, itu supaya tidak dicurigai oleh eksternal Ba'alawi itu meminta kepada orang lain untuk mengarang kitab. Untuk memuji klannya, membenarkan silsilah nasabnya. Itu sejak dulu. Sama seperti kitab Ar-Raudul Jali yang baru-baru ini kita kupas ya. Bahwa kitab Ar-Raudul Jali itu ada yang mengatakan palsu, ada yang mengatakan atas permintaan dari Habib Mustafa Al-Idrus bin Habib Abdurrahman Al-Idrus kepada Syed Murtado Az-Zabidi. Di dalam isi di Ar-Raudul Jali itu ya, tidak murni karya dari Syed Murtado Az-Zabidi alias nyandol, klaim sepihak nyandol, ya sama dengan ini nyandol untuk mengendorse atau memoles Habib Lutfi bin Yahya supaya kelihatan betul aulia Allah tidak ada duanya, istimewa. Bahkan ada channel di YouTube itu yang khusus membahas, mengulas, menampilkan karomah-karomahnya Habib Lutfi bin Yahya, bisa sampai terbang kemana ya, sampai berjalan di atas air ya, sampai padahal ya nggak sesuai dengan fakta. Ini namanya moles. Sama dengan misalkan orang yang biasa dipoles supaya kelihatan luar biasa, super di branding, framing. Jadi karena termasuk di sini ini bagaimana Habib Lutfi itu merenovasi makam-makam leluhur kita, ada di dalam buku ini, sudah saya baca semua. Gih, saya tak baca ya ini, halaman 165 ya, 64 gitu. Ya. Buktinya kalau jangan nggak percaya, Habib Lutfi dan kawan-kawan itu sudah mau merubah sejarah NU. Bukan mau ya, sudah. Sudah masuk kok, menginfiltrasi NU. Dengarkan ini. Saya cari kitab ini, buku ini lama ya, ikat ketemu. Sejarah tersembunyi, pertama ya kita tersembunyi dulu, tersembunyi ditulis. Sejarah tersembunyi berdirinya NU. Nah ini ada cerita ketika ada yang soan Kiai Irfan, mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Kiai Irfan, Maulana Habib Lutfi bin Yahya terkejut seraya bertanya, siapa guru jenengan Romo Kiai? Maka Kiai Irfan langsung menjawabnya dengan suara agak keras, guru saya Habib Hasyim bin Umar bin Yahya. Lalu Habib Lutfi bin Yahya ingin menjawab, tetapi hatinya menolak dan membatin merendah. Saya mau mengaku bahwa saya ini adalah cucunya, tapi saya masih seperti ini. Artinya belum dapat menirunya. Nah, ini sama ini kan, alias, kayak doan. Bahasa Jawa kayak doan. Yeah. Sama seperti Habib, saya nggak dianggap tutukan di Nabi, orang apa-apa. Itu itu ya pura-pura. Jangan pura-pura. Pura-pura. Tetapi hatinya menolak dan membatin merendah. Saya mau mengaku bahwa saya ini adalah cucunya, tetapi saya masih seperti ini. Artinya, belum dapat menirunya menjadi sebaik dan sehebat beliau. Mbahnya Habib Lutfi bin Yahya, kakeknya. Mau mengingkari atau berbohong, tapi kenyataannya adalah memang benar saya adalah cucu dari Habib Hasyim bin Umar bin Yahya. Akhirnya, Romo Kiai Abdul Azim dan Romo Kiai Abdul Fatah lah yang menjawabnya dengan suara agak keras, lah,
beliau itu memang cucunya. Begitu mendengar jawaban keduanya, Kiai Irfan langsung terkejut, lalu buru-buru merangkul dan menciumi Maulana Habib Lutfi sembari menangis karena begitu gembiranya. Kemudian Kiai Irfan langsung berkata kepada Maulana Habib Lutfi bin Yahya, "Ya Habib, selagi saya masih hidup, saya mau bercerita, mohon ditulis agar cerita tersebut tidak hilang dan terus menjadi pelajaran." Maulana Habib Lutfi bin Yahya pun menganggukkan kepalanya sambil bertanya penuh senyum bahagia, "Cerita apa Kiai?" Kiai Irfan lalu mulai bercerita, "Begini Habib, saat Kadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari hendak mendirikan sebuah organisasi atau jamiah, beliau sempat bingung." dengarkan, saya membaca apa adanya. "Beliau sempat bingung untuk memberinya nama, apakah itu Nahdlatul Tujar atau Nahdloh-Nahdloh yang lainnya. Setelah melakukan istikharah, maka Mbah Kiai Hasyim Asy'ari langsung pergi ke Madura untuk menemui gurunya Mbah Kiai Khalil Bangkalan guna untuk menanyakan hal itu. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari juga pergi ke Mekah untuk berzikharah di Masjidil Haram. Kemudian Kiai Hasyim juga menjumpai Syekh Mahfud At-Turmusi, Termas Pacitan, dan Syekh Ahmad Nahrawi dan ulama Jawa yang keilmuannya sangat luas dan mendalam. Diceritakan pada masa itu bila ada seorang ulama yang menulis atau menyusun sebuah karya atau buku, tidak akan berani untuk mencetaknya sebelum dikoreksi dan ditaskheh terlebih dahulu oleh Kiai Ahmad Nahrawi." Syekh Mahfud dan Syekh Ahmad Nahrawi mengatakan kepada Khadrul Jaya Simari, "Engkau pulang saja. Dan ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa NU akan berdiri jika mendapatkan restu dua orang, yaitu Habib Hasyim bin Umar bin Yahya, kakeknya Habib Lutfi bin Yahya, dan Kiai Ahmad Khalil Bangkalan Madura." Saya percaya kalau ini saya. Kalau Mbak Khalil Bangkalan saya percaya. Tapi kalau yang ini, nggak ada sejarahnya. Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan dan Kiai Ahmad Khalil Bangkalan Madura. Setelah memperoleh jawaban yang menggembirakan tersebut, Kadratul Syekh Haji Ahmad Syari pun segera bergegas untuk pamit pulang ke Indonesia. Tak lama berselang, Kadratul Syekh bersama Kiai Asnawi Kudus, Kiai Yasin, dan beberapa Kiai lain berangkat menuju ke Pekalongan untuk bersilaturahmi dengan Kiai Muhammad Amir Simbang. Kemudian dengan diantar oleh Kiai Irfan, mereka bersama-sama menuju kediaman Habib Hasyim bin Umar bin Yahya. Ini mau merubah sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Nanti lama-lama ya milik mereka. Lobito Alawiyah ditinggalkan mereka karena paling banyak pengikutnya adalah Nahdlatul Ulama. Ini namanya menguasai. Kurang apanya coba. Sudah dikuasai, diakui bahwa leluhurnya lah yang berjasa mendirikan Nahdlatul Ulama. Habib Hasyim bin Umar bin Yahya. Ini harus diluruskan. Tidak hanya masalah tulisan sejarah dalam buku Cahaya dari Nusantara saja ini, tapi ada tesis S2 pasca sarjana yang ditulis oleh Siti Fatimah yang merubah sejarah makam-makam, khususnya makam KRT Sumo Diningrat yang ada di jajaran Bantul, Yogyakarta, di cloning menjadi KRT Sumo Diningrat Syekh Kramat Jati katanya, yang ada di Lampir Kidul, Semarang. Ini bukti ini tidak merupakan fitnah ya. Jadi nanti suatu saat buku ini akan menjadi saksi dan bukti di pengadilan seandainya ada gugatan. Ini yang ditakuti ya oleh para Habib Alawi khususnya dari kalangan dalam, termasuk diantaranya adalah Habib Mundur Ahmad Asgaf. Apakah benar ini atau hanya untuk taming saja? Ini kita patut curiga. Dan ini waktu tahun 2022 yang lalu, pihak dari Les Bumi, dari lembaga pusat Nahdlatul Ulama itu pernah bedah buku ini dan mempercayai apa yang ada isinya, ada yang ada di dalam buku ini, bahwa benar memang Habib Hasyim bin Umar bin Yahya, akhirnya Habib Lutfi bin Yahya itu berjasa. Tanpa ada restu dari beliau, nggak mungkin NU bisa berdiri. Ditambah lagi 4 orang Habib diantaranya dari Situbondo, ya Situbondo, ada yang dari Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf Gresik juga. Jadi tidak hanya ini saja, tapi ini kan karena berhubungan dengan Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, ya beliau ya mesti mengagungkan leluhurnya. Jadi ini pesan panjenengan kepada Habib Lutfi bagaimana ya? Kalau saya kan masih muda, ya, ya, masih hati ya ini. Sebagai
sama-sama orang tua, kalau memang menyintai Nahdlatul Ulama dan NKRI, ya berhentilah menjadi seorang yang kandap, menjadi orang yang pendusta, kalau memang ulama. Sementara mulai zaman dulu, nggak ada orang-orang yang ditinggikan di atas kebohongan-kebohongan itu. Saya jadi teringat ada buku 100 tokoh di dunia. Saya 100 tokoh di dunia itu ditulis hasil penelitiannya Dr. Michael Hahar. Kalau tidak keliru, Michael Hahar namanya. Jadi saya pernah baca itu. Suatu ketika Michael Hahar ini ditanya, kenapa seorang profesor dokter seperti Panjenengan ini kok meletakkan Muhammad di peringkat pertama? Maka jawabannya Michael Hahat ini, seorang peneliti dari Inggris ini, kalau tidak keliru, kalau Islam ini akan menyebar nanti ke seluruh dunia karena apa yang dibangun oleh Sayyidina Muhammad SAW ini di atas kebenaran, bukan kebohongan. Itu pesan daripada Dr. Michael Hahat. Jadi disinilah pentingnya bahwa sejarah ini ataupun data ini jangan dibangun dengan narasi-narasi kebohongan untuk memperdalam, memframingkan, menterkenalkan, mensohorkan daripada klannya. Kita tahulah sejarah. Saya sudah pernah menemui bagaimana durianya Pangeran Diponegoro pada waktu itu di Makassar, kalau tidak keliru. Namanya Raden Hanzah. Saya pernah ketemu di sana, ditanyakan. Jadi itu membawa Belanda untuk apa, membackup dan merusak ulama-ulama Sunan Nusantara itu tahun 1835. Itu didatangkan 1840 didatangkan orang-orang Yaman itu. Didatangkan. Jadi Habib-Habib itu tahun 1835 yang masif sampai ke belakang. Nah, sedangkan nenek moyang kita itu 1200 sudah ada di Nusantara. Jadi saya pernah meneliti dulu di Mojokerto, situs-situs daripada Gajah Mada itu ternyata Gats Ahmada. Jadi Gats ini bangsa Sanskerta artinya patih atau panglima. Gats Ahmada pengikutnya Muhammad. Cuma sejarah ini sudah dirusak oleh Belanda. Jadi Gats Ahmada itu pemeluk agama Islam dan kesaksian Pangeran Cokrowibowo, salah satu guru saya dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Pangeran Cokrowibowo ini bercerita bahwa tahun 1835 ini masif untuk memerangi daripada ulama-ulama Nusantara. Dianggaplah mufti pada waktu itu, mufti di Batavia, adalah Utsman bin Yahya. Jadi tahun 1800, dan ini masih ada catatan-catatan tua tahun 1200-an, masih ada 1500-an, masih ada. Cuma memang disembunyikan pada waktu itu oleh keluarga Wali Songo. Bagaimana Islam ini menjadi rahmatan lil alamin di bumi Nusantara. Makanya saya katakan bahwa yang memerdekakan negeri kita ini keluarga Wali Songo, bukan Ba'alawi. Bukan Ba'alawi. Tanpa Ba'alawi. Tanpa Ba'alawi. Nah ini Pulau Jawa malah diaku-aku oleh orang situ Bondo itu, katanya militari Pulau Jawa. Pulau Jawa gak ada itu dulu, saya Subakir. Yang Bapak itu sesubakir, makanya ada di dekat penataran sana. Pas sujudannya sekarang masih ada sesubakir itu. Nah, patilasnya masih ada. Patilasannya itu ada di Keraton Demak. Di dalamnya Pangeran Suryo Alam. Masih ada di situ patilasannya sesubakir. Syekh Kramat Jati juga di situ makamnya. Tapi Kris, Syekh Kramat Jati kok di Lampir Kidul Semarang? Ah itu juga ada, cuma ya inilah memang ya Kroningan atau sering mengaku-ngaku, bahkan di Probolinggo juga ada ya, dulu makamnya Kiai sekarang menjadi Habib, ada masih sekarang buktinya, ada Habib Yusuf yang di Sumenep. Ah betul Kiai, saya sudah pernah ke sana, saya tahun 84 kuliah di IAIN Pamekasan gitu. Di Pamekasan saya lama di Pamekasan. Oh, alhamdulillah saya juga sering kesana dengarkan wahai Tretan Tibiring Madura. Beliau Jawa Madura. Saya ini lebih hampir 7-8 tahun di Pamekasan. Saya sudah pernah ke Seyosop, namanya Seyosop.
Saya Yusuf jadi Habib. Saya Yusuf Telango. Telango, gitu. Saya pernah ke sana, sekarang menjadi juga menjadi Habib. Saya lihat sendiri. Nanti mungkin Habib Yusuf Telango bin Yahya mungkin nanti Yusuf. Termasuk Sayyid Ali Al-Maliki Al-Hasani, sekarang menjadi Habib. Iya. Kalau dia bertanya, saya punya bukti, kan saya dekat rumahnya. Covernya. Saya kan. Fotonya itu. Iya, saya ini ngampu 33 pesantren sekarang. Ngampu 33 pesantren di kota Probolinggo. Duriya Wali sama pun banyak yang dikhabibkan ya. Iya. Al-Qadiri, Al-Asyaibani, Al-Hasani, Al-Idris. Al-Idris itu banyak yang Mbah Syaibani. Iya. Mbah Syaib Sulaiman Jagung. Iya. Ali Akbar, Syed Ali Akbar, Syed Al-Azhar Geresmo. Iya. Nah ini pembelokan-pembelokan sejarah ini harus kita luruskan. Jadi leluhur Nusantara itu Wali Songo yang pada waktu diotaki oleh Kanjeng Sunan Ampel atau Raden Rahmat cikal bakal dari termasuk Mataram, Islam, Mangkunagaran, Yogyakarta, Hadiningrat dan keraton-keraton di Nusantara ini otaknya Mbak Ampel. Dan Mbak Ampel bukan Ampel Samarkandi, disamarkan sudah jelas respect. Kuncinya di situ, As-Samarkandi itu Uzbek bukan Hadromi. Bukan Hadromi. Tapi masif ya, di setiap buku sejarah, ya berdasarkan Tom Pierce dan Vandenberg itu, berdasarkan para orientalis ya, kapitalis yang merubah. Ya kerjasama lah mereka dengan penjajah, ya sama saja. Jadi itu catatan-catatan di manuskrip tua itu termasuk di Kasepuhan Derajat itu sama dengan tes DNA SNP-nya itu sampai. Tidak melewati dari Yaman, tidak ada melewati Uzbek, Afghanistan sampai ke Campa, sampai kepada Patani, Patani itu Thailand, sampai ke Low Filipina, dataran tempatnya Nur Miswari itu. Nah, itu sampai ke tanah Jawa. Di sinilah banyak ya, seperti di Tuban-Tuban itu Duriya Wali Songo banyak, di Tuban, di Lamongan banyak, sampai ke Blitar, desa Subakir. Bagaimana perimbangan-perimbangan itu, para wali-wali itu menyebar ke Nusantara itu. Jadi kerajaan-kerajaan di Nusantara itu yang membedani, yang menjadi imamnya pada waktu itu kan Kanjeng Sunan Ampel, Raden Rahmat. Nah moro-moro ada Habib sekarang ini menjadi Raden, ya aneh. Aneh bin ajaib itu. Nah, itu sulitnya ya, saya itu sulit dan berat untuk menyadarkan kiai-kiai sepuh yang nggak melek sejarah. Katanya, ya Habib-Habib itu lebih tinggi derajatnya daripada Wali Songo, daripada kiai. Karena ini Nduriya Nabi, cucu Nabi, darah Nabi. Kita harus manut apa jari ini, apa jari ini, apa kata Habib. Apalagi Habib Lutfi bin Yahya ini cucu Nabi. Berarti nggak boleh kita berani. Nah ada ceritanya itu cucu Rasulullah itu namanya Habib, tidak ada. Mulai zaman dulu ya Sayyid dengan Syarif. Tidak ada ya Sayyid, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidi waladi Adam. Saya ini sayyidnya, jelas penggunanya ada. Tidak ada lah. Jadi sejarahnya di sana memang Yaman itu kan negara komunis. Negara komunis di Yaman itu. Jadi kita sudah fair, keluarga Wali Songo ada 150 duria yang sudah tes DNA di 7 lembaga. 7 lembaga. Ya mas, pujian saya malah dikirim ke Houston. Dikirim ke Houston, Texas, Amerika. Jelas itu. Apa grupnya jelas keluarga Nusantara. Benarkan. Termasuk. Itu kalau ada C1 ya C2. Makanya kita punya budaya, kita ini leluhur kita kadang-kadang membawa pusakanya namanya keris. Itu asal dari kata Quraisy. Jadi Quraisy Bani Hasim dan disebut di dalam Al-Qur'an lihilafi Quraisyin. Jadi klan yang tinggi itu bukan Amim ya, klan yang paling tinggi ya Quraisy. Nah, ini Quraisy. Kobila yang namanya Quraisy, bukan Kobila. Selain itu, ini sempurna oleh Allah. Kobila-kobila itu. Nah, Habib itu bukan Quraisy, bukan Arab. Bukan Arab. Itu. Tapi ngaku kan jenderal. Nah, itu. Makanya susah juga. Kalau bahasanya KRT, Fakih, Wirahadiningrat itu, kalau ditanya, apa itu mobil apa? Innovandi, surat-surati. Dan di BPKB, orang ambulan. Mas Fakih itu, tapi bukan Fakih Mukontak, bukan. Fakih Wirahadiningrat, karena ini orang keturunan Prabu Sultan Hamengkubuwono. Kodoplek saya. Ya, saya berguru pada beliau.
ya. Bagaimana cara mengetahui hasil tes DNA? Ya, Mas Wakil itu juga dari pihak perempuan masih keluarga Derajat juga. Okay. Itu Mas Wakil itu. Jadi kemarin dia ketemu. Makanya sebenarnya kalau mau adu data, mau adu manuskrip, ya DNA. Kenapa? Kita semua sudah DNA, ya tidak ada masalah sebenarnya kalau mau jujur. Itu saja penting. Makanya semuanya harus dilandasi kecintaan kita, kejujuran kepada agama ini, sehingga agama ini menjadi rahmatan lil alamin. Saya kecil dulu ya ngajinya kepada ulama-ulama Nusantara, ya tidak ada kegeran, ya biasa-biasa. Toleransinya itu sangat tinggi ya. Jadi kalau sekarang ini kegeran ya karena dipicu memang kayak begitu. Bayangkan Pulau Jawa militarim katanya. Kalau itu berzina boleh, mabuk boleh, ini boleh, gak apa-apa. Nah, itu nanti bisa dipadamkan neraka itu. Yang punya surga itu kakek saya. Iya lah. Gak ini apa-apa kan, saya berbuat apa saja, gak apa-apa. Pembodohan kepada umat. Kalau Fatimah saja mencuri sapo, tangannya lah. Ya memang kayak begini gimana? Lu ngajinya di mana kalau ajaran kayak begini? Rusak. Itu. Nah bagaimana kita yang ditanamkan? Kalau istilahnya Gus Muwafiq itu, ya Wali Songo yang nanam kok mau dirusak-rusak. Ya sudah dirikan majelis, ditapu, genderangnya apa, kita hidup rukun. Ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah sebenarnya. Itu. Makanya kita sebenarnya ya tidak benci. Di Kota Probolinggo Wali Kotanya Habib, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita bukan rasis, sekali lagi jangan tuduh kami ini rasis. Tidak ada masalah, baik ya tentu kita dukung orangnya kalau baik. Kalau merusak-rusak ya kita nggak senang, kita ingatkan kepada masyarakat. Kalau baik ya tetap kita dukung, kita ini problemnya amar ma'ruf nahi munkar. Kepada siapa saja. Kepada siapa saja, dan kita mulai dulu menjunjung akhlak, mulai zaman dulu. Lalu terus kalau menjaga akhlak, terus menjunjung kakinya ini kan salah tuh. Ajaran yang mana mengganjeng Nabi itu. Beliau itu ya juga apa tidak pernah dicium kakinya oleh sahabatnya. Mikrot ya satu kali, tidak ada 70 kali mikrot. Ya tidak ada. Ajaran dari mana? Ya mungkin ya ajaran dari doktrinnya. Guys, yang perlu kita selamatkan guys, selain Habibnya ini Muhibinnya ya ini. Muhibinnya itu kalau bisa guys, kalau masih mempertahankan doktrin-doktrin kurufat, pembodohan seperti ini lebih baik tinggalkan saja ya ini. Majelis-majelis mereka, pesantren-pesantren mereka, karena jika diteruskan nanti generasi-generasi kita akan rusak semua. Saya membuktikan sendiri. Lulusan dari binaan mereka para habib itu berani, dia itu spil ya, dia itu siapa? Saya itu guru saya, cucu Rasulullah. Dia itu nanti jenengan ngomong 10 kali kalau habibnya ngomong satu kali lebih saya satu kali. Nah, ini terjadi, saya membuktikan sendiri, survei itu. Nah, ini kan bahaya. Ya, bahaya. Apalagi kasus-kasus yang terjadi, ya bukan kita mendiskreditkan habaib, ya termasuk diantaranya ketika ada solawatan-solawatan, anak-anak putri kita ikut-ikutan, terus akhirnya kecandol, kesengsem, akhirnya jadi kayak kasus yang ada di Lumajang kemarin yang saya percayai. Ya, termasuk di Sidoarjo, Bagerwojo, Muduran itu juga begitu. Mohon maaf ya, kemarin Candi Puro, bukan Candi Roto. Saya itu ingat Lumajang itu Jati Roto sama Candi Puro. Jadi kadang-kadang Candi Roto, Candi Puro. Candi Puro Lumajang, yang pesantren Habib Merah itu. Jadi bahaya, berbahaya. Ini penjajahan dengan berkedok agama. Ya, betul. Jadi, kalau kita meruntut sejarah, memang persis. Pola mulanya Belanda itu kan memang satu adu domba. Yeah. Yang kedua, bagaimana mengecilkan peran ulama Nusantara itu dengan doktrin-doktrinnya, dengan doktrin-doktrinnya, sehingga ulama-ulama itu zaman dulu sudah diadu domba. Nah sekarang ini puncaknya itu, dan itu diwarisi. Diwarisi. Termasuk doktrin yang paling berbahaya itu 70 kiai itu lebih utama satu orang habib yang bodoh. Nah, itu. Ajaran dari mana kan tidak ada. Saya kan ya leluhur saya itu ada yang begini ya, saya cerita sedikit gitu. Di antaranya adalah pas pada zaman setelah Indonesia merdeka, kedatangan Nica dan sekutunya, di antaranya juga Bulka, itu kiai-kiai pejuang kita dicari-cari oleh
Belanda. Terus ya bekerja sama dengan Habib. Nah, Habib itu kan kiai-kiai kita kan setelah bergerilya kembali ke desa. Setelah 1947 kembali ke desa masing-masing itu dicari sama Belanda. Nah, mata-matanya siapa? Ya Habib-Habib ini. Tapi Habib ini nyamar seorang ulama. Ya bagus, baik gitu. Jadi namu, malam hari ini saya mau nginep ke rumahnya Yai. Oh, jenengan dong nggak punya perasaan sundon, kan mesti khusnudon. Wong ini orang baik, orang soleh ya. Monggo buka Habib, monggo buka Habib. Betul. Saya Habib, jenengan Yai, saya nginep rumah jenengan di desa pelosok. Padahal saya itu mata-mata. Kepingin mencari jenengan di mana posisinya. Lalu, pas jenengan tertidur, mau sholat subuh, saya di kamar sendiri, saya belum ada HP dulu. Belum ada HP kan, belum ada. Tapi Telik Sandi itu kan punya kode ini. Ternyata yang datang sebelum subuh itu tentara Belanda bersama dengan Habib-Habib itu. Memberondong sampai nama sholat subuh. Mati. Saya lari. Selamat saya. Mata-mata. Bukan saya yang membunuh jenengan, tapi saya informan bagi mereka. Dan ini terjadi di mana-mana. Ya. Nggak ada yang berani membantahnya. Saya punya buktinya. Saya punya buktinya bahwa Belanda-Belanda bersama kapiten-kapitennya dulu sejak sebelum kedatangan Jepang, sampai setelah Jepang hengkang, lalu lagi kisah Belanda yang kedua, itu sama saja. Kerjasama dengan Belanda. Makanya memang sejarah mencatat pada waktu itu juga betul Pak Karno memang mau memulangkan. Kalau tidak kan rajasanya Kiai Wahab dan ulama-ulama NU pada waktu itu sudah dipulangkan oleh Bung Karno. Bung Karno di dalam sejarahnya itu mutus Jenderal Ahmad Yani. Makanya Jenderal Ahmad Yani dihabisi. Ini dihabisi Jenderal itu. Ya untunglah Pak Harto dengan tegas menghapus PKI itu. Ya ketuanya itu dari mana? Musuh itu bawa marganya apa? Ini di Sliwerno ya. Rabi Ta'alaw ya tidak mau mengakui gara-gara huruf T dan huruf D antara Hames Aidit dengan huruf Kolkola Aidit itu gak sama. Berarti Ahmad Aidit itu bukan Balawi. Masa ada orang Madura, Jawa, Sunda, Batak, Melayu nama masih ada itu kok di Belitung kalau tidak keliru. Saya pernah kesana. Seluruhnya ada di Belitung sana. Keluarga-keluarganya masih ada dan itu baik semua. Kalau buruk nggak mau mengakui ya. Tapi kalau baik diakui. Tapi itu semua diningrat. Habaib. Pangeran nah, di Ponegoro habaib. Tuhan gimana benar? Jenengan nanti kalau kita nggak berjuang mulai dari sekarang. Jenengan Kanjeng Haji Raden Muhammad Taufik Al-Hajj. Kalau kita nggak berjuang mulai sekarang, dengan meninggal dunia, Habib Muhammad Taufik Al-Hajj Asgaf. Kalau nggak percaya coba. Ya buktinya Habib Yusuf Talangu, dulunya Syekh, sekarang jadi Habib. Akhirnya nggak ada yang belum ada marganya. Habib Yusuf Talangu Al-Hadur, Al-Hadar atau Al-Muhdar. Bisa juga karena kita diam. Contoh yang paling nggak bisa diingkari oleh seluruh rakyat sedunia ini apa? Di ring satu makam Maulana Ibrahim Basunan Bonang. Saya itu kadang-kadang ke sana itu nangis. Ya Allah, ya sekelilingnya itu. Ketua yayasannya katanya sudah dari mereka. Nah itu dari mereka. Itu. Bahkan tanah perdikan punya nampel itu nampel 15 hektar. Dulu kan 15 ya, 20 sebenarnya. Dulu cuma ya perkiraan 15 tapi dulunya ya. 20. Saya informasi dari Yai Munawir itu ya sekitar 14-an. Yai Munawir. Jadi mungkin kepotong yang masjidnya, makamnya. Dulunya itu luas tapi sekarang kita tergusur dari sana semua. Ya, jadi tanah perdikan itu ya begitu. Ya karena memang para habaib Balawi dari Hadromi itu mendukung Wilhelmina. Ya setiap tahunnya mengeluh-eluhkan. Wah, ya akhirnya ya dikasih tempat. Ya. Padahal itu tampilan. Jejak digital nggak bisa dihapus. Karena memang sekarang di perpustakaan Leiden saja sudah jebol. Sudah jebol. Jadi data-data juga banyak di sana. Tapi kita juga masih menyimpan manuskrip-manuskrip tua, manuskrip-manuskrip kuno. Jadi masih menyimpan kita. Itulah alhamdulillah bisa
bisa dapat informasi ke kita yang orisinal dari manuskrip itu. Nggih, alhamdulillah. Karena memang kalau dulu itu katanya ayah saya kalau aku jadi dibunuh. Pengikut Pangeran Diponegoro yang dari Jawa Tengah itu larinya ke Jawa Timur. Ya. Menyembunyikan diri dan merubah namanya. Merubah. Ya. Rono Wijoyo yang itu asli bapak tirinya Habib Muso Al-Munawar itu mengubah namanya menjadi Kiai Haji Hasan Muhi. Termasuk pendiri pesantren-pesantren yang saya teliti dari Mataraman, Blitar, Tulungagung, Trenggalek itu kiai-kiai pengikut Pangeran Diponegoro. Ya, betul. Jawa. Ya, termasuk di Blitar itu dari istri saya itu banyak yang dari Bonang, ya. Banyak dari yang Bonang. Nanti seperti Yai Halim itu, Gus Lubi itu, Yai Mas Mansur apa itu rata-rata di sana banyak dari duriannya Bonang. Yang sembunyi-sembunyi mendirikan pesantren, yayasan yatim piatu, itu banyak. Jadi banyak. Jadi banyak yang nyambung. Ya alhamdulillah memang ada hikmahnya juga. Akhirnya kita ketemu dengan saudara-saudara kita yang di Banten, kita di Jawa Tengah ketemu, kemarin di Salatiga juga ketemu. Dan ya alhamdulillah itu hikmahnya juga. Akhirnya bisa ya, akhirnya ketemu lagi selama. Ketemu lagi dengan saudara-saudara kita, apalagi memang termasuk dinaan itu mencari saudara. Gih. Mencari tulang-tulang yang berserakan sehingga kita ketemu. Nah, ini juga berkahnya sehingga duria-duria Wali Songo itu yang menyebar di asin seantero NKRI itu bisa nyambung lagi silaturahmi dan saling menguatkan. Ini saling menguatkan. Jadi kembali ke bahasan awal bedah buku Cahaya dari Nusantara Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Tolong diingat dan titeni omongan saya. Ini beliau Habib Lutfi bin Yahya masih hidup. Dipuji seperti sedemikian rupa. Dipoles, dueldos, dipupuri, diwedai lah gampangnya. Masuk studio apa ya, poles tubuh, operasi plastik lah. Nanti kalau beliau meninggal dunia, titeni saya. Lebih akan diagungkan lagi. Akan muncul cerita-cerita karomah. Wah, malah Superman, Ultraman, Spiderman. Pasti. Kok masih hidup dan dipuja-puji kayak begini? Beda dengan kiai. Ya, saya memuji beliau sekedarnya. Ya karena memang faktanya begitu. Saya nggak mengada-ada, tapi apa adanya. Beda antara kiai tokoh NU dari Duriya Wali Songo dengan dari kalangan Habib Bahal, beda. Cara memujinya itu beda. Dan cara saling menghormatinya juga beda. Inilah yang harus diketahui bersama oleh Nahdliyin, baik dari kultur ataupun struktur. Semua harus tahu. Khususnya Tretan Limbi yang Madura. Istri saya Madura ya. Saya punya keluarga di Madura banyak. Keluarga-keluarga saya di sana banyak. Jadi wahai Tretan Tibiring Madura, tidak usah jenengan terlalu fanatik buta terhadap habib-habib pujaan sampean semua itu. Hormati, oke, kita saling menghormati. Hormati habib, kita tidak memusuhi mereka. Tapi yang tingkah polanya para habib yang keliru harus kita luruskan. Kalau mereka menebar kebencian harus kita lawan dengan cara yang bijaksana, maksudnya. Termasuk berita terbaru yai Habib Mundur bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid yang ngomong, sudah saya cover, sudah saya tantra tadi. Menantang-menantang semua kitabnya, sudah saya bedah dengan kitab ini. Akhirnya apa? Ya itulah kebiasaan mereka. Menggunakan energi suara untuk menggendam para pengikutnya. Sehingga santrinya itu enggak sadarkan diri. Kayak-kayak itu masuk pun, sugesti. Ini berbahaya untuk generasi kita Nahdlatul Ulama. Khususnya kalau Muhammadiyah nggak pengaruh, Al-Irsyad itu diam saja. Nah inilah bukti bahwa NU sudah dirusak sejarahnya oleh kalangan habaib. Tidak hanya merusak sejarah makam Nusantara, tetapi juga melalui buku seperti ini, dan sudah ada tesis S2-nya, Siti Fatimah, ya, lulusan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Secara legitimasi akademik sudah berhasil. Cuma kalau kita diam, mulus mereka jalannya. Hancur kita sudah, NU hancur, nggak bisa diselamatkan lagi. Lihat petinggi struktur mulai dari Mustasyar, Suriah, dan PBNU, PW, PC, MWC, Ranting, dan underbunnya semua, Banser, Ansor, IPNU, IPPNU,
LDPNU, itu juga Les Bumi dan lain-lain. Monggo, ini buku yang sangat bermutu untuk dipelajari, bukan untuk ditaati, tapi diketahui bahwa memang benar ada sisipan-selipan bahwa Habib Hasyim bin Umar bin Yahya itulah yang berjasa di antara empat Habib lainnya alias lima. Kalau tidak ada kelima Habib ini, maka NU tidak akan bisa berdiri. Peran Kiai Haji Mbah Khalil Manggalan, peran Kiai Haji Asad Syamsul Arifin Sudubondo hilang. Karena itu hanya suruhan saja. Yang doro adalah Habib Limo ini tadi. Nah, inilah bahayanya kalau kita tidak meluruskan sejarah kita. Saya simpan buku ini sebagai bukti, sebagai saksi yang harus diketahui semuanya. Untuk pesan terakhir Panjenengan Yai kepada kami, ya, nasihati kami dan juga para pemirsa dan pendengar semua. Monggo bersama-sama untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, meluruskan sejarah leluhur kita, meluruskan ajaran yang telah diberikan oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Al-Quran, melalui Al-Hadis, dan anak-anak kita selamatkan dari pengaruh-pengaruh yang negatif dari ajaran-ajarannya, dari doktrin-doktrinnya, dari kurafat-kurafatnya, sehingga kita bersama-sama mengaji kepada ulama Nusantara, kembali kepada jati diri bangsa, bagaimana bangsa ini didirikan oleh Wali Songo dan duriah-duriahnya. Mungkin ini Kiai yang bisa kami sampaikan. Moga-moga ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Matursun, Romo Kiai Haji, Raden, Mas Muhammad Taufik, Duriyah Mbah Sunan Derajat, bin Mbah Sunan Ali Rahmat, Mbah Sunan Ampel Surabaya, yang berkenan rawuh ke tempat kita ini. Semoga langkah Panjenengan Yai dari Probolinggo ke Surabaya setiap jengkalnya dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang berdara sejak sekarang sampai di akhirat nantinya, dan berkahnya kembali kepada duriyah Panjenengan, sholih dan sholihah, duriyah dan thayyibah, dengan dikasih anugerah oleh Allah umur panjang dan sehat. Jangan hanya umur panjang sampai loro, enggak. Umur panjang dan sehat. Amin. Dengan memiliki amalan torekoh sendiri, insya Allah bisa umur panjang dan berkah. Amin. Berkualitas menikmati hidup ini. Demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ahdas sabil ihdinas siratal mustaqim. Wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.